Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Iwan UGS. Oke teman-teman, insyaallah kita semua diberi kesehatan dan juga dapat menjalani aktivitas kita sehari-hari. Oke teman-teman, pada sore hari ini alhamdulillah kita dapat juga kembali ke kebun teman-teman. Setelah kita berkegiatan di teruk, dan sore ini kita dapat kembali lagi ke kebun. Oke, tadi setelah kita nyampe ke kebun teman-teman, saya melihat Bang Wirta itu lari-lari di dalam kandangnya. Tadinya saya nggak tahu apa yang dikejarnya, ternyata dia mengejar sebuah simpe. Dan kami berdua pun mengejarnya, akhirnya dapat kita tangkap. Alhamdulillah, sekarang sudah kita amankan dan nanti akan kita lepas. Oke, inilah kegiatan kita hari ini. Kita baru saja nyampe ke kebun. Ini hari pun sudah mulai mendung teman-teman, sudah mau hujan, angin deras sekali. Mudah-mudahan nggak terjadi hujan, kita dapat beraktivitas di kebun teman-teman. Oke, lanjut kita beraktivitas. Pertama-tama kita akan merumput dulu teman-teman. Kita akan merumput dulu. Di sini tuh ada tanaman naga kita teman-teman. Ini tanaman naga kita tuh lumayan subur. Jadi di sini nih serut sekali, akan kita kupas rumput ini, rumput apa ini, rumput kuda. Kalau di sini ngomongnya rumput kuda teman-teman, kita kupas supaya nggak tumbuh lagi. Oke teman-teman, inilah suasananya di kebun, lagi angin deras sekali. Kalau kita mau beraktivitas di luar lokasi yang bersih, nggak mungkin juga, takutnya ada kayu yang tumbang tiba-tiba teman-teman. Anginnya lumayan deras. Sana juga. Nah teman-teman, jadi karena harinya mendung sekali dan juga banyak angin, kita takut kalau kita beraktivitas di bawah pohon. Jadi kita beraktivitas tempat yang bersih ini teman-teman, kita akan merumput. Ini rumput ini susah sekali, kalau nggak seperti ini nggak akan bisa terjabut. Jadi kita nyabut seperti ini. Teman-teman, ini kalau di sini dibilang dengan nama rumput kuda teman-teman. Teman-teman, jadi monyetnya terjebak. Tuh. Halo, simpai. Sudah masuk pintu. Tuh. Masih kejebak. Aduh, capek. Nah, ini teman-teman. Monyetnya kita kepung. Halo. Udah kita dapat angkatnya. Rumah ya tuh monyetnya, masuk rumah, hampir masuk rumah tuh monyetnya, masuk rumah teman. Hebatnya Jadi kemana kita ini monyetnya? Ini kita nangkap susah teman, takut ini takut ngigit. Memang ada karungnya dak. Kena karung.
Tuh kita tangkap pakai karung teman. Terima kasih. Terima kasih. Lari lagi ya teman. Susah juga. Nah, dibakar. Dah dia. Tuh akhirnya. Oh, ini namanya. Nah, awas. Parar. Mantap. Kaki kita kira. Tuh, kita pegang. Akhirnya kita tangkap juga. Masuk kandang. Habis apa sih? Gimana ya? Eh, ngaku. Mana yang nyawa? Kita masuk kandang dulu, teman. Mana kandangnya ya? Enggak bisa. Nah, oke, teman, ini setelah susah payah kita menangkapnya. Kalau orang satu enggak dapat, kena lincah sekali. Tapi dia juga sudah lemas tadi, kejar-kejar. Akhirnya dapat kita tangkap juga. Itu kita amankan dulu. Thank you.
Nah, teman-teman, sudah kita bersihkan. Tuh, sampai sini, teman. Ini juga ini tempat apa itu? Tanaman naga kita itu sudah bersih, teman. Tuh. Alhamdulillah, sudah bersih. Ini sampahnya ada 3 tumpuan.
Nah, oke teman-teman, alhamdulillah. Dikit demi sedikit dapat kita bersihkan sekeliling saung kita. Tuh, teman. Sampah saja kita tumpuk ke tempat ini. Nanti akan kita jadikan api unggun. Tuh, hari sudah mulai gelap sekali. Sekarang pun sudah mulai gerimis, teman. Tuh. Nah, jadi teman-teman, simpenya mau dilepas keluar kandang. Jadi kasihan juga kalau lama di sini dia enggak dapat makan. Enggak dilepas jauh, tetap di sini aja, Bang. Iya lah. Jadi kita ini keluar pagar aja. Nah, oke teman-teman, alhamdulillah kita dapat sedikit mengerjakan aktivitas di kebun. Memang kita tadi sudah sampai sudah sore, teman-teman. Yang sampai ke sini kita sempat membantu Wirta Kunil-Kunil menangkap simpei. Alhamdulillah dapat ditangkap, karena simpei itu apa itu, dia terjebak dalam kandang, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu kegiatan saya hari ini, teman-teman, di video ini. Terima kasih atas dukungannya dan juga yang telah menonton video-video saya dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Bagi yang belum bergabung, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya, beri kritik dan saran di kolom komentar saya. Insya Allah saya akan lebih semangat lagi bikin video-video terbaru ke depannya. Oke, jika ada salah atau tingkah laku saya yang kurang baik, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.